Lalu YouTube, verifikasi oleh Google AdSense dilakukan terhadap tiga hal, yaitu identitas, kemudian nomor rekening bank, dan alamat. Bagaimana caranya agar verifikasi oleh Google AdSense berjalan dengan lancar? Saksikan terus videonya. Pada awalnya, kita akan menerima email dari Google Payment untuk memverifikasi identitas kita. Kita klik saja verifikasi now, kemudian kita akan diarahkan ke akun Google AdSense. Pada saat mengupload identitas, kita diperkenankan merubah data alamat tersebut jika kita merasa alamat sebelumnya tidak tertulis dengan lengkap. Di situ ada address LAN 1 dan address LAN 2, bukan berarti kita menulis dua alamat, tapi adalah satu alamat lengkap. Jika pada address 1 sudah cukup, maka kita melanjutkannya pada address 2. Kita diminta untuk mengirimkan atau mengupload dokumen identitas diri kita. Dokumen yang diperkenankan untuk diupload adalah pertama KTP atau SIM, surat izin mengemudi, atau paspor. Kita hanya perlu mengupload salah satu dokumen itu. Di sini saya menggunakan KTP, kartu tanda penduduk. Syaratnya adalah ketika kalian memfoto KTP itu, pertama harus jelas terlihat seluruh dokumen KTP, tidak ada blur, glare, dan semua huruf maupun angka bisa terbaca dengan baik. Setelah terupload e-KTP kita, selanjutnya adalah kita submit atau kita kirim. Maka Google akan memverifikasi beberapa hari terhadap dokumen identitas kita yang sudah kita kirim tersebut. Pada saat tersebut, kita masih belum bisa untuk menambahkan data rekening bank kita karena masih dilakukan verifikasi terhadap identitas. Beberapa hari kemudian, ketika sudah berhasil atau disetujui identitas kita, maka kita akan mendapatkan email dari Google bahwa identitas sudah terverifikasi dengan berhasil. Jika identitas kita telah terverifikasi oleh Google, maka selanjutnya Google akan mengirimkan PIN melalui surat ke alamat yang tertera pada Google AdSense. Tujuan pengiriman PIN ini adalah untuk memverifikasi bahwa alamat kita adalah benar dan sesuai. Di sini kita contohkan bahwa pada tanggal 20 Juli, Google telah mengirimkan PIN yang akan tiba dalam 2 atau 4 minggu. Sambil menunggu PIN dari Google AdSense datang ke alamat kita, maka kita bisa melakukan perekaman atas nomor rekening bank. Kita lakukan dari menu pembayaran, kemudian tambahkan metode pembayaran. Kita tambahkan metode pembayaran. Di sini kita masukkan nama pemilik rekening bank, kemudian nama bank dan nomor rekening tersebut. Pastikan mengisi dengan benar nama pemilik rekening, nama bank dan nomor rekening sehingga akan diverifikasi dengan mudah. Setelah kita memasukkan data rekening, maka Google mengatakan mereka akan memasukkan deposit atau mentransfer sebesar receh di bawah 1.000 ke rekening kita sebagai alat verifikasi. Selain pada Google AdSense, kita juga akan mendapatkan email pemberitahuan bahwa Google akan mengirimkan deposit atau mentransfer di bawah 1.000 sebagai alat verifikasi rekening bank kita. Kita diminta mengecek dalam waktu sekitar seminggu
Jika ada, kemudian kita akan masukkan. Meskipun Google mengatakan 2 atau 3 hari, tapi biasanya sekitar seminggu dan tergantung pada hari kerja atau hari libur. Pastikan kita mengecek rekening, kita periksa-periksa apakah ada setoran di bawah 1000 dari Google. Kita bisa mengeceknya. Ya, di sini kita contohkan pada periode Agustus atau pertengahan Agustus ada masuk ke rekening sebesar 615 perak dari Google Asia Pasifik. Ini adalah setoran untuk verifikasi rekening. Jadi ada setoran masuk atau transfer sebesar 615 perak. Rp615. Setoran inilah yang harus kita input di dalam Google AdSense. Jadi kita masuk ke Google AdSense, kemudian verifikasi rekening sekarang. Kemudian kita pilih jumlah setoran yang sesuai yang tadi masuk ke rekening. Tadi setorannya adalah 615 atau 615. Kita cari, pilih. Jadi di sini kita tidak mengetik angka seperti halnya PIN, tapi kita memilih besaran. Kita diminta memilih angka yang sesuai dengan setoran yang masuk. 615, oke. Kemudian kita klik verifikasi. Kemudian kita pilih verifikasi. Oke. Proses ya, rekening Anda sudah diverifikasi, artinya setoran kita sudah tepat. Kita masukkan angka yang tepat untuk verifikasi data rekening. Kita pun mendapat pemberitahuan dari Google ke email bahwa verifikasi rekening telah berhasil. Selanjutnya bagaimana dengan verifikasi alamat? Jadi teman-teman, verifikasi alamat oleh Google AdSense menggunakan PIN. PIN itu dikirim, PIN berupa 6 digit angka tersebut dikirim melalui surat melalui kantor pos ke alamat yang kita cantumkan. Meskipun Google mengatakan surat itu atau PIN itu akan nyampe dalam waktu 2 atau 4 minggu, tapi pada kenyataannya baru sekitar 3 bulan baru nyampe di tangan, di alamat kita. Tidak mengapa. Jadi surat itu berisi PIN 6 digit angka yang harus kita input dalam akun Google AdSense. Caranya sangat mudah, kita tinggal memasukkan 6 digit tersebut dalam akun AdSense. Kita tinggal verifikasi, kemudian masukkan PIN dan kirim. Tips untuk teman-teman, jika dalam waktu 3 bulan atau 2 bulan lebih belum nyampe, ada baiknya kita minta kirim ulang PIN. Kita tinggal klik kirim ulang PIN. Nanti Google akan mengirimkan PIN yang sama atau duplikat ke alamat kita. Jadi cara melakukan verifikasinya adalah kita masukkan PIN, kemudian kita kirim. Kita siap gajian dari Google AdSense jika video kita banyak yang nonton. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel ini. Bagi kalian yang belum atau baru nemu channel ini, jika kalian suka pada konten channel ini, silakan untuk subscribe. Bunyikan tanda lonceng agar mendapat notifikasi atas video-video baru kami. Kemudian share, like, dan jangan lupa untuk komentar.
Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.